cari-cari ketemu juga rumusnya. Jadikan ibu mempelu seorang raja, kelak hidup diri lo jadi bahagia. Jadikan ibu mempelu seorang raja, biar hidup di dunia makin asik aja. Good Yoman. Ketemu lagi sama gue Sinta Priwit. Pastinya udah lama banget kita gak ketemu, tapi don't worry, be happy. Karena malam, ya benar, malam hari ini kita bakal ngobrol santuy sama orang yang udah yang bakal kasih tahu kita gimana sih caranya supaya hidup kita bisa sukses. Siapa dia? Ada di sebelah situ sih. Slide satu ini. Yoman, tadi udah gue bilang di awal kalau salah satu kunci sukses mungkin ya seperti lagu gue tadi, jadikan ibu bapak lo seorang raja. Tapi tenang aja bro, di sini kita bakal ngobrol sama orang yang asik banget dan orang juga santuy banget. Tapi secara pengalaman yang ngeri ini dia nih profilnya. Oke, dan inilah dia orangnya. Halo Mbak Dian semua. Halo Mbak Sinta. Ini luar biasa ya, Mbak Dian. Akhirnya ketemu lagi kita ya. Iya, aku yang pakai masker aja, Mbak Dian yang buka deh. Orang kan pengen liat mukanya Mbak Dian. Lebih ini kalau misteri. Jadi seperti suasana di sini sahdu banget ya. Terima kasih nih alam-alam. Ya Allah, terima kasih ya didoain. Nah, Mbak Dian apa kabar Mbak Dian? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Pandemi. Ya, banyak hikmahnya ya, Mbak Dian ya. Iya guys, jadi Mbak Dian ini seorang praktisi kehidupan. Wow. Apa itu Mbak Dian praktisi kenapa kehidupan? Ya? Kenapa praktisi kehidupan ya? Karena sebenarnya kita semua adalah praktisi kehidupan ya. Tapi saya lebih senang menyelami kehidupan, menemukan makna dan hikmah dari hidup itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dapat makna kehidupan itu sendiri, itu sebenarnya harusnya aman-aman aja gitu ya Mbak Dian? Iya, lebih bermakna ya. Lebih bermakna Lebih semangat ya. Lebih jelas arah hidup kita. Kan Mbak Dian sering sharing tuh ya. Maksudnya sering memberikan ya paling enggak pengalaman kehidupannya ya, dan secara spiritualnya juga kan Mbak Dian mendalami ya. Tapi kenapa ngapain disebut motivator? Lebih tepatnya praktisi. Praktisi, iya. Karena pelaku ya. Langsung, iya, langsung jadi, karena semua dari pengalaman kehidupan. Oke, jadi selama ini yang Mbak Dian share juga memang karena pengalaman semua. Kehidupan, terus mungkin lingkungan gitu ya. Orang-orang yang berinteraksi, pengalaman orang lain, pengalaman diri saya sendiri. Oke, tapi ini menarik banget guys, jadi ini banyak obrolan Mbak Dian ini banyak hal ya, maksudnya ya itu tadi semua orang, apalagi pandemi gini ya, iya, makin betul. Pusing mau mencapai sampai tingkat stressing tinggi ya. Tinggi banget, orang semua pengen sukses. Betul. Tapi sukses tuh sebenarnya kalau dari kacamata seorang praktisi kehidupan, sukses ya. Tuh apa sih Mbak, maksudnya orang ada yang pengen sukses tapi orang ngeliatnya kayak udah aman-aman aja, tapi ternyata dia bilang, gue belum. Belum gitu. Apa ya? Apa? Kenapa tuh, Mbak? Karena definisi sukses ini juga belum clear ya. Ah. Dalam diri semua orang. Apa sih yang saya mau? Apa sih sukses itu? Gak jelas. Kadang-kadang kan ikut ya. Iya. Oh, dia sukses di sini, ikut. Nah, ini akhirnya ketika dia mengikuti jalan itu, yang bukan jalan dia, akhirnya dia merasa biasa saja. Karena hidup. bukan jalan hidupnya, bukan fitrah dia. Nah, untuk menemukan fitrah itu sendiri ada cara-cara, atau misalnya kan kadang jujur aja kita ngelihat seseorang gitu ya, nggak ngapa-ngapain tapi secara kehidupan dalam tanda kutip materialnya tercukupi gitu. Pengen juga ya. Tapi kan boleh jadi jangan-jangan model kayak aku dikasih segitu kolaps juga kayaknya. Karena setiap orang itu punya jatahnya masing-masing, punya polanya, punya tipikalnya, punya karakternya. Kayanya pun beda-beda. Ada yang kaya harta, ada yang kaya hati, kaya amal. Nah, jadi kaya kita yang mana? Yang mana? Dan sebenarnya kalau suksesnya itu tepat di posisi kaya misalnya. Pasti sukses. Tahan. Ya, ini menarik. Karena pasti sukses. Kayak yang bagaimana? Strike saat ini.
ini pasti sukses. Nah, Mbak Dian, tadi ada orang, ada kayak hati. Kayak hati, kayak ilmu. Kayak ilmu. Kayak ide. Kayak ide. Kayak amal. Amal. Empat. Kayak hati. Lima. Kayak hati. Kayak harta. Harta. Kayak ilmu. Ilmu. Kayak ide. Kayak amal. Lima, guys. Kayak yang mana? Kayak yang mana? Kayak hati. Kayak hati. Dibocorin lagi nanti aku. Jangan ada melek loh. Oke, okay. Itu gimana cara ketahuannya gimana sih namanya? Kita ini ada fitrah bawaan kita. Dua ya, fitrah genetik. Ini kita warisi nih. Kekayaan ini kita warisi karena membawa sifat genetik dari sistem otak kita. Iya. Nah, jadi ada kayak otentik dari sifat ruh kita, itu anugerah yang Tuhan berikan. Emang udah dari sananya. Udah dari sananya Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia gitu menjadi kecerdasan rohani dia. Okay. Ini menjadi fitrah otentiknya. Oke, okay. Genetik ini diwarisi. Oke. Okay. Dari ayah kita, ibu kita, seperti golongan darah. Seperti itu. Jadi bisa ketahuannya seperti bisa itu. Bisa ketahuan ya. Seperti itu. Jadi kayak misalnya, bisa contoh kayak aku, kayak hati. Berarti hal yang harus aku lakukan adalah mengembangkan hatinya. Kerja ikhlas. Ikhlas sih. Iya. Guys, jadi duitnya kapan? Terus gimana caranya nih biar bisa kita juga melakukan? Kayak harta. Ya jadi kan pengen kaya hati mbak, pengen banget ya mbak, pokoknya ya gitu semuanya. Wow. Tapi kan harus ada penunjangnya juga, terjadinya kita oblek juga. Harus ada logistiknya ya. Oh iya, harus ada logistik ya untuk memenuhi kaya hati itu. Jadi sebenarnya ini pintunya saja. Oke. Okay. Pintunya saja, orang kaya hati ini kembangkan kekayaan hatinya, sehingga energi magnetik hatinya itu meningkat gitu. Dia menarik kaya harta ini. Oke. Okay. Tapi gak boleh direct orientasi kepada harta, uang tidak boleh. Jadi saya ini gambar dolar-dolar ganti lupa. Jangan ada gambar dolar-dolar ya. Jadi gimana cara melakukan sesuatu hal yang membuat saya senang dan membahagiakan orang lain kan, itu memang panggilannya, fitrahnya begitu. Iya, fitrah genetik. Si Habib marahin saya mulu kalau gitu, kapan kita nyari duit Bu ya. Nah ini kita fitrahnya berkolaborasi. Jadi ada orang yang memang tugasnya itu. Makanya kita suruh silaturahim dalam betul. Satu apa menjaga silaturahim betul. Mungkin itu kali. Iya, ya ini perbedaannya adalah rahmat. Ada yang kaya hati bertemu dengan yang kaya harta, kan begitu pas jadinya. Opa. Yang tugasnya nyari duit dia yang bagi-bagi nih. Ini menarik nih, coba ini dites dulu nih di sini. Tapi ini ada yang menarik nih. Ternyata itu juga bisa digali, maksudnya bisa ditemukan caranya. Bisa. Kalau cuma ngeliat gini dong, tik, gitu. Itu dukun gitu. Bukan, dia praktisi kehidupan ya men. Jadi lu jangan salah juga gitu. Ini mah ada ilmunya kalau ya, ada ilmunya, ada hitungannya. Ada hitungannya. Gitu. Dan mungkin juga ada salah satu cara yang gampang untuk menemukan ya. Jadi golongan darah saja sudah ketahuan kan. Oke, jadi besok jangan lupa guys ya. Jadi jangan kaget kalau lu pada mau ketemu sama gue tanya golongan darah. Cocok nggak kita kolaborasi? Cocok kolaborasi gitu. Jadi yang paling menarik adalah kalau di satu lingkungan atau satu pekerjaan komplit tipenya A O A B B. Iya komplit, saling melengkapi itu. Ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini. Ada yang tugasnya di front line, ada yang di back line. Itu panggilannya ketika seseorang bekerja di bagian panggilan dia. Pasti sukses. Maksimal, pasti sukses. Sebelum sampai tujuan dia sudah sukses. Sukses menjadi diri dia sendiri. Kita dulu. Oh, ini semua nih di alam sini nih. Langsung bergetar ya kan. Sebenarnya itu ya. Yaitu. Ngomong masalah sukses tuh setelah kita menemukan diri kita, kesuksesan yang lain ini masalah waktu saja. Sukses pasti, sukses. Pasti semua orang. Pasti. Tuh ya, buat lo ya, fix, no debat ya. Jadi sukses tuh pasti, tinggal tunggu waktu. Ibarat kalau kata Allah mah, tunggu waktunya. Sekarang, nanti, atau ntar di akhirat. Enggak lah, tapi. Pasti ya. Pasti. Karena seseorang gak diwafatkan sebelum istri rezekinya sampai kepada dia kan. Oh iya, jadi kan janjinya harus, begitu. Iya, jadi harus genap dulu, harus tutup. Harus digenapi dulu diri kita, gitu loh. Kita kan berserahkan hati kemana, pikiran kemana, ya ini yang gak suksesnya gitu. Jadi kita, nah benar nih Mbak Dian, karena yang menarik adalah ini aku rasa nih semua orang nih, mereka sibuk untuk mencari kesuksesan yang sebenarnya mungkin bukan dia gitu. Betul, karena pengaruh. Ya, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan, karena ngelihat orang. Ngelihat orang. Padahal harusnya temukan dulu dirinya. Jadikan dulu dirinya, maksudnya
bahagia apa maksudnya menjadi diri menjadi sendiri. Dirinya aja fitrah dirinya tadi. Fitrah dirinya sendiri sebelum dia sampai tujuan dia sudah bahagia. Dia sudah happy. Dia sudah happy banget. Kalau sudah menjadi dirinya sendiri. Nah, tujuan apapun dia raih, dia ingin raih itu pasti hanya masalah waktu saja. Yoman mulu gue. Balik lagi pastinya di talking-talking santuy, ngobrol santai tapi pastinya bermakna. Dan tadi menarik banget tuh Mbak Dian ya. Ternyata bisa mudah, ada cara yang mudah untuk menemukan sebenarnya lo titik apa sih gitu, lebih harus mengayakan apa dulu gitu ya. Untuk menemukan tipenya, menemukan diri aku nih seperti apa sih sebenarnya. Iya. Jadi selain tadi golongan darah, kalau emang mau lebih gampang lagi, ini menarik, ada aplikasi. Aplikasi Cool. Cool lah. Kompas, oh lah. Suaranya mirip gue ya. Iya, tapi aku pakai itu menarik. Jadi gampang lebih, banget. Lebih gampang kan? Cepat, udah jelas banget apa yang harus dilakukan. Step by step-nya semua ada. Pola relaksasinya, setiap tipe juga ada situ. Relaksasinya ya? Iya. Ngomong-ngomong tipe relaksasi, aku harus diingetin lagi nih seperti apa sih tipe relaksasi kayak aku. Tapi yang pasti aplikasi Cool tuh ya kayak gini nih modelnya. Selamat datang di aplikasi Cool, Kompas of Life. Anda juga bisa tetap melakukan cek tipe Anda, cek kepribadian Anda di halaman seperti ini dan tinggal klik. Lalu masukkan tanggal lahir dan golongan darah. Setelah Anda memasukkan tanggal lahir dan golongan darah, kita lihat hasilnya. Klik. Untuk mengetahui aplikasi Cool lebih lanjut, nah tuh, gitu aplikasinya, segitu gampangnya, segitu mudahnya, dan banyak banget keuntungannya. Yang pasti, kalian langsung aja adalah download itu aplikasi Cool itu. Terus nanti cara-cara pemakaiannya juga gampang. Ada nih di sini. Cuma ini menarik tadi Mbak Dian ngomong kalau ternyata setiap tipe, contoh aja nih kayak aku tadi Mbak Dian bilang, Mbak Dian udah langsung nembak gue loh kayak hati gue. Ntar gue cek ulang di aplikasi itu. Kayak hati, relaksasi. Jadi kalau misalnya ada tekanan dan sebagainya, jadi aku harus ngapain Mbak Dian? Harus bertengkaran, ngobrol, ya, menolong orang itu cara ngecasnya. Jadi makin nolong orang makin ngecas ya. Makin ngecas, makin happy. Jangan marah gitu. Ngebip kalau gitu. Gak cocok tidur. Gak cocok. Ada tipe yang istirahat, nonton atau relaksasinya ya, meraih dirinya kembali. Jadi kalau saya mah emang harus banyak-banyak ketemu orang, sharing, drama, ngobrol. Besok mah gue bikin konten ngoceh sendiri. Iya kan, nggak ada orang diajak ngomong, yang lainnya kita ajak ngobrol nggak apa-apa lah ya. Oh gitu ya, jadi iya, emang setiap tipe itu ada punya pola treatmentnya beda-beda. Ketika kita sudah tahu ya tinggal kita lakukan lebih cepat. Nah, kadang-kadang kan orang ikut orang cara orang ya, ngobrol-ngobrol padahal tipe dia cocoknya nonton, makan. Kalau udah kayak gini sih ya, tadi udah dikasih tahu bahwa sukses tuh pasti, cuma yang itu tadi temukan aja dulu diri lo, gitu ya kan, bener betul, kan ya Mbak ya, temukan dulu diri lo. Jadi kalau lo nya udah ngerasa ini gue banget nih, kebukalah semua jalannya. Betul. Jangan-jangan masalah waktu saja. Masalah waktu, jangan-jangan aku dari dulu nggak ngerti nih aku. Tapi sudah sukses bahagia kan? Bahagia. Lu jangan ikut gue guys. Ya, pokoknya ikut yang ya udahlah, cari dulu aja, pokoknya temuin dulu diri. Harus harus pas ya. Jadi emang kita ngikut orang juga salah juga ya. Iya, pada akhirnya ngikut lama-lama lelah kan? Iya. Karena nggak sesuai. Nggak sesuai. Nggak gue banget nih. Kalau aku kayak gini. Tapi kan buang-buang waktu ya. Iya benar. Jadi, nah mumpung sekarang udah ketemu salah satu caranya, ya kan? Salah satu cara jitu. Kalau yang tadi lagu gue kan, itu mah udah emang qadar Allah, lo harus menjadikan ibu lo seorang raja, ibu bapak ya terutama ya. Tapi ini ada cara yang paling gampang tadi, lewat aplikasi Cool. Tapi nggak cuma di aplikasi Cool, nanti kita bakal ngobrol banyak sama Mbak Dian, banyak-banyak banget tuh ya. Nanti dari situ ngapain lagi, jurus-jurusnya bakal di-share gitu ya Mbak Dian ya? Betul. Tapi nggak di sini ya? Jurus sederhana. Mbak Dian, kalau mau ngobrol sama Mbak Dian dong, di mana kira-kira? Sosial medianya? Di YouTube ada. YouTube ada. Crosscheck. Crosscheck namanya. Iya, di Cool ada. Di YouTube. Cool juga ada. Di Facebook juga ada. Facebooknya Dian Sukma. Dian Sukma. Nah, jadi coba kamu coba pertemanan sama Mbak Dian di Facebook, barangkali diterima.
Kalau gak diterima, nonton channelnya Mbak Dian ya. Atau nanti kalian tungguin, siapa tahu kita berdua punya channel ya Mbak Dian. Ya, tapi sini banyak loh, sini banyak orang-orang keren loh. Nanti kita bakal ngobrol juga bareng orang-orang keren yang ada di sebelah sana. Itu dahsyat semua deh. Makanya ini mungkin ya, apa caranya Tuhan itu mempertemukan sesuatu tuh pasti ada maksudnya. Pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Sukses bersama. Sukses bersama. Ini mah udah tepat nih, ada A B A O. Komplit. Oke deh, pokoknya seru banget lah obrolan hari ini, udah santai di tengah kolam renang. Ada lagi enggak Mbak Dian yang mau disampaikan kira-kira? Pesan-pesan deh nih untuk yang lain-lain. Satu saja yang harus dilakukan dan pasti sukses, kita mulai dari diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri, hidup dengan cara kita sendiri, pasti sukses. Pasti sukses. Hidup dengan cara lu sendiri, guys. Jadi diri lu sendiri. Jangan jadi orang lain. Repot. Udah gitu aja obrolan kita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Yang pasti kalian support terus kita semua. Semoga kalian sehat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pakai masker nih kayak Mbak Dian. Tertip banget masker ya. Rajin-rajin cuci tangan. Cuci pokoknya, hati. Cuci hati apalagi ya kan. Sama cuci gudang kalau udah gak punya duit. Udah gitu aja. Thank you. Gue Sinta Priut. Ketemu lagi di Toki-Toki Santai. Bye-bye. Biar hidup di dunia makin asik. Tag 2, ulang ya. Setelah satu ini. Jangan begitu dong.